melanjutkan berikutnya, yaitu rasa penghormatan salah satu kelas 4 untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para asatid yang telah membimbing mereka selama 4 tahun ini. Kepada perwakilan yaitu Najma Aula Nafa untuk menyampaikan pidatonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Habib Muhammad Reza bin Mohsin Al-Hamid dari Tegal. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kyai Abdul Rafiq, pengasuh pondok pesantren Putra-putri Raudhatut Thalabah. Yang kami hormati Simbah Kyai Ali Mohlisin selaku Takmirul Masjid Baitul Istiqomah Desa Tundagan. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Yusuf Mubahar, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Istiqomah Desa Tundagan, beserta para asatid-asatidah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu kami tunggu-tunggu barokah ilmunya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tundagan beserta segenap perangkatnya. Yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, para undangan dan para wali santri, semua santriwan santriwati Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Istiqomah Desa Tundagan yang berbahagia dan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara akhirusanah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Istiqomah. Dan semoga acara ini menjadi acara yang berkah dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari kejahiliahan menuju keridhaan Ilahi Rabbi, yaitu Adinul Islam. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini mewakili teman-teman untuk mewakili isi hati kami, di mana selama 4 tahun kami dibimbing oleh ustaz dan ustazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Istiqomah agar menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi anak-anak yang berbudi luhur serta cakap dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Hanya di Madrasah Takmiliyah Al-Istiqomah, selain kami mendapatkan bimbingan ilmu agama, kami juga mendapatkan bimbingan akhlak. Para bapak ustaz, kini jasa dan penghormatan yang telah engkau berikan takkan mungkin kami bayarkan dengan materi. Kami pun sadar terlalu banyak kesalahan. Maafkan apabila kenakalan murid-muridmu ini. Kau begitu sabar, hanya sesekali kau meneteskan air mata karena perbuatan dan tingkah laku kami.
Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami mohon atas semua kesalahan yang telah kami lakukan. Karena dengan ridho dan keikhlasan bapak-bapak ustaz, ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami pun berharap agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terakhir, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih atas semua jasa-jasa yang telah bapak-bapak ustaz curahkan kepada kami. Dan semoga Allah yang balas semua kebaikan dan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak ustaz, sebagai janji kami, amanatmu, Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Istiqomah selalu dalam semangat jiwa dan raga kami. Jayalah madrasahku, jayalah negeriku, jayalah agamaku. Jayalah Diniyah Takmiliyah, kita mengemban amanah pemersatu umat. Wujudkan cita-cita amal soleh, apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang terkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaul muafiq ila aqwimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyambutan rasa terima kasih dari murid-murid Madrasah Diniyah Al-Istiqomah untuk para asatid dan asatidahnya. Dan selesailah sudah acara wisuda.